Tak pernah berlaku tuan-tuan. Tapi hal ini berlaku pada zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tidak ada pandemik, tidak ada apa-apa, negara pun elok, tak ada penyakit apa semua, tetapi rakyatnya susah. Rakyat susah hari ini sebab apa? Rakyat susah hari ini adalah kerana mempunyai pemerintah yang zalim dan bodoh. Hari ini harga barang naik adalah kerana apa? Harga barang naik adalah kerana kegagalan kerajaan. Hari ini mereka duk jajar kata, oh ringgit bagus, ringgit dah naik tinggi dan sebagainya, ekonomi Malaysia bertambah baik. Kamu nak bodohkan siapa? Kamu nak bodohkan siapa? Semua orang tahu ringgit naik bukan kerana ekonomi Malaysia berkembang, tetapi ringgit naik adalah kerana kejatuhan dolar indeks. Bila dolar indeks jatuh, itulah yang menyebabkan kepada mata wang ringgit naik. Itu sahaja. Bukan disebabkan pelabur banyak datang Malaysia, nilai ekspor kita meningkat. Bukan sebab itu. Dan hari ini rakyat di Malaysia semakin sengsara, terseksa. Gaji mereka tidak mencukupi pembelanjaan mereka. Kan? Naik begitu ketara sekali. Sebab apa? Sebab kerana seorang banduan yang jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, harga barang naik hari ini kena salahkan Pakatan Harapan dan BN. PHBN. Pasti harga barang naik. Dan dasar-dasar yang kerajaan buat inilah yang menyebabkan kepada kenaikan harga barang. Kerajaan tarik subsidi diesel, harga barang, harga kos naik. Kerajaan tarik subsidi elektrik. Kerajaan naikkan SST. Kerajaan memperkenaikan teks-teks yang baru. Ini semua dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan yang menyebabkan kepada kenaikan harga barang. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca berita, tuan-tuan akan sedar dan tuan-tuan akan perasan bahawa pengarah di Kementerian Kewangan memberitahu kepada media bahawa kerajaan sedang mengkaji untuk pelaksanaan penarikan subsidi RON 95. Tuan-tuan, sekarang ni bulan 9. Pilihan raya Dun Mahkota ini mereka nak test. Di negeri mereka tengok, okey boleh menang. Di mahkota mereka nak test. Kalau menang di negeri, menang di mahkota, bulan 10 mereka laksanakan tak? Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kalau mereka laksanakan penarikan subsidi RON 95, harga minyak RON 95 melambung berapa? Hari ini mereka kata penyasaran subsidi diesel. Mereka apungkan harga. Harga minyak turun, maka harga minyak diesel pun akan turun. Tuan-tuan, harga minyak dunia turun, minyak diesel tak turun-turun. Dia samun pula duit rakyat kuatan. Sama juga dengan RON 95. Kalau dia tarik subsidi RON 95, berapa harga minyak? Tuan-tuan, sekarang tuan-tuan isi minyak harganya RM2.05. Tanpa subsidi, harga minyak RON 95 adalah RM2.80 hingga ke RM3.40. Mampukah kita? Ni rakyat-rakyat di Dun Mahkota, mampukah nak isi minyak harga RM2.80 hingga ke RM3.40 ni? Tuan-tuan, semua subsidi dia dah ambil dah. Subsidi tepung dah ambil. Subsidi elektrik dah ambil. Subsidi diesel dah ambil. Yang tinggal sekarang ni apa? RON 95 dengan subsidi gas memasak. Ini sahaja yang tinggal untuk rakyat. Dan mereka sudah bersedia untuk ambil benda ni. Jadi janganlah kita ni nak bagi undi kepada seorang banduan peliwat dan banduan salah guna kuasa dan rasuah. Tuan-tuan, rakyat sedang susah. Rakyat tak mampu nak makan dekat luar sana. Dia boleh buat pula himpunan reformasi kepala Toya. Nak memperingati Anwar masuk penjara sebab banduan salah guna kuasa dan liwat. Tuan-tuan, Perdana-Perdana Menteri lain pun, walaupun mereka melakukan kejayaan-kejayaan yang besar, tidak pernah pun dibuat satu event untuk memperingati kejayaan mereka. Tetapi ini diajak rakyat Malaysia berhimpun di Asiata Arena untuk meraihkan ulang tahun Jubok. Buat apa? Rakyat nak makan tak boleh duk suruh ingat cerita Jubok. Duk ingat cerita siapa? Manja. Munawar Haris. Munawar tu saya cukup tak sangka dia boleh berkenan. Kalau muka comel tak apa juga. Macam dengan beruang. Jadi rakyat kat bawah susah, dia tak pernah ambil tahu, dia tak pernah peduli. Menang pilihan raya, tarik lagi subsidi. Menang pilihan raya, tarik lagi subsidi. Takkan rakyat Malaysia tak nampak lagi
Dok percaya Anwar cakap sedara parti ini parti kita. Parti ini parti derita. Dibina atas kesusahan rakyat. Golongan mahakaya, toke-toke besar. Tidak bersama-sama dengan kita. Yang bersama dengan kita saudara tuan-tuan. Golongan mahakaya, toke-toke besar hari ini tak kena bayar teks. Tuan-tuan, rakyat susah pakai kereta kancil, pakai kereta pagi, pakai kereta Wira, Gentu, pakai kereta Myvi, kena bayar road tax. Hari ini golongan kaya raya, toke-toke besar, mereka pakai kereta EV. Harga berapa? Ratusan ribu ringgit. Ada yang mencecah jutaan ribu ringgit, tak kena cukai. Excise tak kena, excise tax tak kena, road tax tak kena. Tapi rakyat yang beli kereta RM20,000, yang beli kereta harga RM6,000, RM7,000 kena tax. Ini bapa penipu. Anwar ni seorang penipu. Tapi tak sedar, duk lawang lagi reformasi. Reformasi! Golongan mahakaya toke-toke besar tak bersama dengan kita. Lepas tu duk share video. Saudara, siapa millionaire di Malaysia? Nombor satu, anak Tun Mahathir. Nombor dua, adik Najib Razak. Anak beranak Anwar miskin ke? Duduk flat ke? Buta. Anwar duduk mana? Rumah flat Seri Johor? Seri Melaka? Anwar pun ada banglo lah. Dia pun pakai kereta hebat. Juta-juta punya kereta. Bukan dia pakai kereta Peradua. Tapi nak jadi bodoh, nak, saya pun tak tahu. Mata buta ke apa, tak nampak ke, saya pun tak tahu. Hakikat yang sebenarnya, orang maha kaya toke-toke besar hari ini dekat Malaysia untung. Kereta ratusan ribu jutaan ringgit tak payah bayar tax. Road tax free tak payah bayar. Rakyat susah kena bayar. Ini kegilaan apa? Lepas tu dia kata kena kurangkan hasil negara. Macam mana hasil negara tak kurang? Kereta ratus ribu juta tak kenakan excise tax. Kerajaan rugi berapa bilion? Lepas tu duk ambil hak orang susah. Tarik RON 95, tarik itu, tarik ini. Tapi geng-geng dia, kroni-kroni Anwar yang pakai kereta EV, oh selesa di jalan raya. Tak payah pakai diesel, tak payah pakai RON 95. Ibika tak pakai RON 95. Yang susah, rakyat susah. Rakyat yang miskin, orang kaya tak susah. Kroni-kroni Anwar tak susah. Itu pun pergi, bodoh-bodoh yang pergi laung reformasi ni. Reformasi Tok Hang. Hari ni disebut pula tentang apa? Peminjam PTN. Duk bagi tahu. Dan kata ramai tak bayar PTPTN. Sebab apa tak bayar? Sebab mereka dengar janji Anwar. Anwar kata kalau Pakatan Harapan jadi kerajaan akan hapuskan PTPTN ini. Dan hari ini Anwar jadi Perdana Menteri, hapus tak? Tak hapus. Tak hapus. Pembohong. Malah selepas ini mereka akan desak dan blacklistkan siapa yang tak bayar PTPTN. Nampak tak? Siapa yang untung Anwar jadi Perdana Menteri? Siapa yang untung mereka menang dalam pilihan raya? Yang untung adalah kroni-kroni mereka. Rakyat di Dun Mahkota. Yang untung mereka. Mereka dapat lantikan politik. GLC. Dapat apa lagi jawatan dalam kerajaan. Tu Wan Mak Usin yang duk cakap lebih tu. Dia tu sekarang ini pegawai dekat dalam kementerian. JCOM. Pegawai JCOM. Sebab itu sedap duk cakap. Oh itu ini macam-macam. Ini tak kena PN itu, PN ini, PAS itu, PAS ini. Dibayar. Tuan-tuan buka website dekat situ, type nama dia Wan Mak Usin, keluar di situ. Pegawai Zon Timur Jacob. Dapat lantikan politik. Sedaplah mereka kata. Sedaplah bujak. Ni rakyat Dun Mahkota dapat apa? Dapat harga barang naik. Tu pun jangan. Oh, kita kena undi UMNO. UMNO keramat orang Melayu. Orang Melayu dapat apa hari ni? Kebanyakan yang susahnya orang Melayu. Parti kita parti derita, orang miskin bersama. Orang miskin bersama ke hari ni? Orang miskin terseksa dah lah. PTPTN tu PAS yang janjilah bongok, bukan Anwar. Nampak sangat bodoh saya kata. Pergi dekat Google, type manifesto Pakatan Harapan PRU ke-15.
Nama manifesto itu Hitam Oleh. Minta maaf. Anwar buat sini. Hitam Boleh. Anwar itu besar dia punya gambar PRU15. Apa dia tulis kat situ? Pakatan Harapan akan menghapuskan PTPTN kalau menang dalam pilihan raya. Apa kata PAS nak hapus pula? Hampa janji PRU15 pun lupa. Ha, nampak orang muda. Hampa ingat orang muda ni, pokok mereka ni, janji saja. Janji saja. Bila main nak laksana, dia kata bila masa dia janji, bukan dia janji. Itu strategi PRU15. Yang duk maki saya tu sebab dia tak baca, saya tak boleh kata apa lah. Kan? Dia tak baca, lepas tu dia duk maki saya, tu saya tak boleh kata apa. Apa kata? Kan? Apa kata hampir kat Google hantai manifesto Pakatan Harapan PRU15. Hampir check. Betul tak betul? Kalau benda tu betul, kena terima lah bahawa benda tu betul. Kalau saya cakap salah, pergi buat report polis. Itu sahaja. Okey, tuan-tuan, apa isu lagi? Siapa nak naik di atas boleh naik, Orang ramai dah nampak siapa yang betul, siapa yang salah, Ni, mereka duk sebut. Dia duk kata Parti Bersatu terima sumbangan. Saya nak bagi tahu kat dia, Anwar Ibrahim, Wan Azizah dan anak-anak mereka ni membesar dengan sumbangan rakyat. Hampir taip tengok dekat situ. Nurul Izzah kutip sumbangan. Nak bawa apa kes YMDB. Nak pergi ke court sampai hari ni tak bawa. Dia kutip RM50. Kan? Malah kalau pergi dekat website Parti Keadilan Rakyat sendiri. Ada nombor akaun kutip sumbangan orang ramai. Tuan-tuan, mereka jadi kerajaan. Mereka jadi kerajaan hari ni pun mereka minta sumbangan. Bersatu ada tak website yang bubuh luar kau minta sumbangan pun semua? Tak ada. Parti PKR minta sumbangan orang ramai hingga ke hari ni. Parti DAP minta sumbangan orang ramai. Nick Nazmi dalam website Nick Nazmi sendiri minta sumbangan untuk tempat dia. Apa nak jadi ni? Lain kali nak mengatakan orang, suluhlah dulu diri sendiri. Dan hari ni tuan-tuan, kita minta SPRM untuk siasat semua akaun mereka. Ha, kita check. Siapa yang bagi sumbangan? Kita nak tahu. Oh, dia nak cek, dia cek Bersatu saja. PKR dia tak mau cek, DAP dia tak mau cek. Ceklah semua sekali. Bentangkan akaun anda. Siapa yang bagi sumbangan? Berapa jumlah sumbangan? Jangan tipu orang lah kan. Rakyat Malaysia bukan bodoh, rakyat Malaysia pun tahu. Kan? Itu bukan, itu belum cerita lagi tentang mereka duk kutip crowdfunding untuk Abang Harapan tu. OYO pun buat crowdfunding. OYO. Saya tak pernah cerita lah bab-bab OYO ni. OYO pun kutip buat crowdfunding. Mempertahankan diri. Dia tidak mengongkat di... saya cerita bab-bab ni. Saya tak minat tuan-tuan. Orang kata nanti saya dah isi borang bertanding. Mulut kena jaga. Tapi tak apalah tuan-tuan. Minta orang ramai crowdfunding. Isu kongkat. Kalau isu pejuang hak rakyat, crowdfunding, tak ada masalah apa. Memperjuangkan rakyat, buat crowdfunding, nak bagi bantuan. Nak turun bersuara untuk rakyat, tak apa. Ni buat crowdfunding untuk kes. Cerita apa? Cerita main dalam kereta. Suruh rakyat pula bagi duit kat dia. Pening kepala lah kan. Nak saman orang tu, nak saman orang ni. Kita suruh dia sumpah laknat, dia tak mau sumpah laknat sampai hari ni. OYO punya cerita viral satu Malaysia. OYO saya malas lah nak sebut tentang ya. Crowdfunding OYO tu pun jangan. Dulu dia kata, oh kita buat crowdfunding apa semua. Kita buat crowdfunding pergi kes di mahkamah. Bukan kes kongkat. Ni kes kongkat pun buat crowdfunding suruh rakyat bagi duit kat dia. Baguslah sangat perangai macam tu. Ok tuan-tuan, isu apa lagi ya? SD Zahid. MOU
MOU ni saya dah bagi tahu. Ada hari tu dia tanya apa siapa, saya kata tak berperlembagaan. Hang tak tahu perlembagaan. Memanglah hang kata berperlembagaan sebab hang tak baca perlembagaan pun. Lepas tu hang duk pertikai kat orang, kata oh bagi tahu MOU tak berperlembagaan, bagi tahu kat mana yang tidak berperlembagaan. Dalam MOU tu kan dia bagi tahu, dia sebut apa? Dia kata tidak boleh menyebut tentang diskriminasi. Tak boleh sebut tentang diskriminasi dan sebagainya dalam MOU tu. Saya bagi buka ayat dia yang sebenar. MOU. Peruntukan. MOU bukan MOU, MOU. Ya, memang. Wah, kecil sangat dah tulisan. Ambo pergi baca lah. Dah viral dah MOU tu. Dalam salah satu, dalam MOU tu menyebut tentang, tidak boleh sebut tentang diskriminasi dan sebagainya. Dalam Perlembagaan Persekutuan, bawah perkara 8 dia sebut apa? Berkenaan dengan kesamarataan. Dia sebut apa? Habis baca MOU tu, lepas tu beritahu, tengok berperlembagaan ke tidak berperlembagaan. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh perlembagaan ini. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas asas agama, ras dan keturunan. Kecuali yang dibenarkan oleh perlembagaan ini. Jadi perlembagaan membenarkan tak? Dalam perlembagaan saja ada diskriminasi. Berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu. Berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Itu adalah diskriminasi yang dibenarkan oleh perlembagaan. Dan MOU itu menyebut bahawa kita tidak boleh ada sebarang diskriminasi terhadap kaum dan juga agama. Bukankah bertentang dengan perlembagaan? Kerana perlembagaan membenarkan diskriminasi tersebut. Agama-agama lain pun tidak boleh disebarkan kepada orang yang beragama Islam. Bawah perkara 153, kuasa yang di Pertuan Agong untuk menentukan perizaban-perizaban ataupun kuota-kuota melibatkan penjawatan awam, pendidikan dan sebagainya, itu adalah diskriminasi. Diskriminasi yang dibenarkan oleh perlembagaan, maka MOU tersebut tidak berperlembagaan. Yang bercakap tentang perlembagaan tapi tak tahu perlembagaan, lepas tu duduk bagi tahu ke orang ramai kata kita salah cakap, padahal dia yang tak erti. Macam mana kita nak sign sesuatu MOU yang bercanggah dengan perlembagaan? Semata-mata kerana duit. Kita bukan macam UMNO. UMNO sanggup, tuan-tuan. Dapat duit tak apa, jadi barua. Kita dah. Biar kita dinafikan hak kita, biar kita dizalimi, biar kita ditindas asalkan kita tidak menjual agama dan bangsa. Biarlah. Bukan lama lagi, 3 tahun ya. Lepas ini rakyat akan hukum mereka. Okey, tuan-tuan. Tahun ke berapa dah? Ke-6. 2 tahun lagi. Bukan lama dah. 2 tahun lagi. Lepas ni kita hukum dia, Pak. Dan dia kata kat kita pula. Oh, tipu dalam MOU ni tak sebut ISIS, tak sebut ICC Stated Rome. Memanglah tak sebut ISIS, tak sebut ICC Stated Rome. Tapi dia sebut ayat dalam tu. Kita kena sokong kerajaan sampai tahun 2027. Dan apa yang kerajaan nak buat? Kalau kerajaan nak buat ISIS, kita kena sokong. Kalau dia nak buat ICC Stated Rome, kita kena sokong. Walaupun tidak dinyatakan perkataan ISIS dan ICC Stated Rome. Dan benda ini dulu mereka pernah buat. Sekarang mereka boleh buat tak? Mereka boleh buat. Dia nak pusing kita kata, oh tak ada tulis. Memang tak ada tulis. Tetapi ayat seumpama yang merujuk ke arah itu ada. Okey, tuan-tuan. Bersatu dah nak melingkup. Oh, saya tak nampak Bersatu nak melingkup. Nampak UMNO dengan PH bakal melingkup tak lama lagi. Buat majlis memperingati Anwar kena penjara jadi banduan pun orang tak pergi. Yang pi pun geng-geng pencacai daripada ni lah. Duk pilong kan. Reformasi. Ada tak rakyat tu pun? Rakyat tak peduli pun. Rakyat buat tak peduli pun. Tak ada orang yang pi kat TikTok media sosial. Ada tak viral? Tak ada pun. Ada tak rakyat biasa yang buat video? Tak ada. Yang buat geng-geng mereka yang buat video. Nak video dengan lagu apa tu? Lagu Anwar tu lah kan? Anwar Ibrahim yang lagu tu kan? Reformasi dah basi ya? Reformasi ni maknanya apa? Yang mereka duduk laung tu? Reformasi ni maknanya adalah perubahan. Yang Anwar sebut tu, islah mastatak tu, perubahan ke arah kebaikan. Hari ni kita nak tanya, adakah reform yang dia buat?
Ada ke? Yang Anwar sebut dulu dia kata nak bagi peruntukan sama rata kepada MP. Hari ni dia buat tak? Dia tak buat. Ada tak berlaku reform? Tu tak berlaku. Habis tu duk long reformasi ni tambah. Reform matilah. Nak buat akta pendanaan politik buat tak? Tak buat. Nak menghapuskan akta-akta zalim, akta SKMM, akta sultan buat tak? Tak buat. Tak buat pun. So apa yang reform? Apa yang duk long reformasi? Reform apa? Apa perubahan dia? Perubahan Anwar jadi Perdana Menteri? Apa perubahan yang dibuat? Nak hapuskan PTPTN? Tak buat pun. Hang yang buta. Apa yang saya buta? Bagi tahu saya apa perubahan yang dibuat. Bagi tahu saya dua ya. Tak payah dua lah. Satu ya. Apa perubahan yang dibuat? Ha, sebut satu kat saya. Ha, nampak? Orang yang kata kat saya buta pun tak boleh nak bagi tahu satu perubahan apa yang Anwar buat. Itu hang kata kat orang buta macam mana? Hang keluar daripada gua mana? Ya, saya keluar daripada gua. Saya keluar. Gaji progresif. Apa pelaksanaan gaji progresif? Apa pelaksanaan gaji progresif? Gaji penyewa awam pembohong? Saya dah kata dah mesti ada pembohongan punya. Oh, kita akan naikkan 15% gaji penyewa awam. Lepas tu kena tukar skim. Tak tukar skim, tak boleh dapat 15%. Lepas tu orang pun tengok, ay, tukar skim sebab apa? Oh, kena turun grade. Baru dapat. Siapa yang nak turun grade? Siapa yang nak turun grade untuk dapat kenaikan setahun? Lepas tu dia akan cakap apa? Oh, ramai penyewa awam yang menolak kepada kenaikan gaji. Tok Wan dia nak bagi kenaikan pun tak, apa nama, tak ikhlas. Siapa yang kata kena turun grade? Oh, ya kah? Han tak baca. Han tak baca. Apa perubahan dia? Saya duduk tunggu daripada tadi. Dia tak baca tu. Itu masalah dia. Kena pilih. Betul lah. Kena pilih. Kena pilih apa? Perubahan buat jamban sekolah. Jamban lah kan. Itu adalah bapak pemodenan jamban Malaysia, Anwar Ibrahim. Itu memang kita bagi kat dia. Kita, saya yang bagi kat dia tu tau. Saya yang bagi gelaran tu kat dia. Bapak pemodenan jamban Malaysia. Kalau Perikatan Nasional jadi kerajaan, saya akan letakkan dalam list bapak-bapak tu. Saya akan minta Perdana Menteri letak Anwar tu bapak punya permodenan jamban Malaysia. Cepatlah, saya duduk tunggu apa perubahan. Bapak jamban negara. Bro, next PRU kau lawan dia. Aku rasa macam hebat dia. Bagi lembu lawan dia pun, next punya PRU belum tentu dia boleh menang. Suruh Anwar balik tanding kat tempat dia lah. Semua ahli-ahli parlimen yang bertanding ni, semua bertanding dekat nama dia punya apa tempat dia sendiri. Anwar ni, geng-geng ni lah yang bertanding merata tempat. Kan, Wan Azizah merata curak tanding, Anwar Ibrahim merata curak tanding. Mat Sabu merata curah tanding. Tandinglah kat tempat dia. Mat Sabu asal mana? Mat Sabu asal Tasik Elugok. So dia bertanding di situ. Bertanding lawan Wan Saifur Wan Jan. Boleh menang tak? Anwar Ibrahim kat mana? Pematang Pau. So dia bertanding lawan Ustaz Awas Mat Jan. Apa dia pergi bertanding merata curah? Port Dixon lah, Tambun lah. Lepas ni dia nak pergi mana? Apa dia nak pergi Kedah pula lepas ni? Sungai Petani. Ada orang beritahu kat saya, merata api. Tandinglah kat tempat lahir sendiri. Apa ni? Gaji progresif, pendapatan rakyat bertambah, ekonomi disuburkan. Bagi kat saya skop pendapatan rakyat mana yang bertambah, beritahu saya. Pendapatan rakyat apa yang bertambah ni? Cuba beritahu kat saya. Gaji progresif pun dia tak tahu menentang apa. Gaji progresif ni baru duk bincang. Pelaksanaan buat lagi dah? Pelaksanaan tak buat pun. Bab apa nama gaji progresif melibatkan swasta, dia kena bincang dengan syarikat swasta. Sebab apa? Dia melibatkan kos.